Dengan didampingi sejumlah pejabat tinggi Provinsi Banten dan Wali Kota Tangerang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memantau langsung jalannya vaksinasi di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan komunal di masyarakat dengan 1 juta per hari. Pelaksanaan vaksinasi di masing-masing puskesmas. Prinsipnya kita ingin mendorong supaya terjadi percepatan vaksinasi ini sesuai dengan target pemerintah, yaitu tiap hari secara nasional untuk supaya dilakukan 1 juta vaksinasi untuk mengejar herd immunity kita. Untuk memenuhi 1 juta vaksinasi per hari, pemerintah pusat akan membantu kebutuhan vaksin hingga mencapai 70% dari total penduduk. Herman Arif, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.